Hai you guys, ini Boy. By the way, udah siap untuk nonton video ini? Jangan lupa subscribe dulu di sini. Klik dulu dan jangan lupa loncengnya ada di bawah sini, diklik. Jadi semua info yang ada dari kita langsung datang eksklusif buat kamu, oke? Okay? Gua pengen lihat performa terbaik kalian di sini. Di match kali ini maksudnya. Dan Afil, Maxi, Bankai, gua harap kalian tetap stabil. Seharusnya kalian lebih banyak pengalaman yang bisa kalian berikan untuk teman-teman kalian tentang musuh, positioning, strategi, dan lain. Sejujurnya dengan lineup ini tetap aja nggak ada beda yang seperti yang kemarin. Tapi di sini bakal ada plusnya karena si Zoe and Cardo ini, mereka berdua ini benar-benar jago juga. Mungkin daripada Red Tigers mereka bakal anggap remeh sih terhadap dua. Tapi mereka nggak tahu Cardo sama Zoe ini sejago apa. Oke, jadi kalian berlima, ada beberapa dari kalian kepilih buat main lagi dan ada satu tambahan Zero Logic. Dan gue berharap di sini lu lagi OP-OP-nya, overpower-nya. Buktikan gitu ya. Buktikan banget ya. Paling next gue bakal ngasih tahu setup turtle, poin-poin mana yang harus kalian jaga dan setup di awal. Kalau di awal udah seperti biasa ya, ini kita harus ambil dua. Satu orang harus tetap stay satu bus. Kalau misalnya offline kita gerak untuk membantu, berarti satunya harus kemana? Ngerti kan? Intinya, ketika turtle mau up, usahakan 10 detik sebelum up. Jangan sampai ada yang mati. Karena bisa menyempurnakan setup itu sendiri. Gitu. Karena kalau minus 1 ya ibaratnya jomplang gitu. Nggak bisa otomatis jalanin setup dong. Berarti ada satu posisi yang kosong. Untuk di lineup ini, Coach, gue percaya Cardo marksman-nya sangat baik, tapi dia juga seorang yang bisa snowball dengan baik, Coach. Yes. Jadi kalau ada celah sedikit buat dia untuk snowball, dia pakai itu, Coach. Mm-hmm. Jadi gue pengennya kita benar-benar snowballin dia dari awal, Coach. Benar sih. Kayak jangan ngasih dia farming sama sekali, yeah. Gitu lah ya. Oke. Okay. Karena mungkin mereka juga bakal prediksi kita bakal lebih kalah farming karena dengan Cardo, tapi gue pengen ngebalikin itu sebenarnya. Iya. Yeah. Surprise. Iya, surprise mereka dengan justru Cardo snowballin mereka, Coach. Jangan buang skill ya. Jangan buang skill. Tarik ulur aja. Kalau mereka mau war, bantai. Paling itu doang sih. Ingat setup turtle itu kayak gimana. Kalau turtle-nya di atas kayak gimana. Turtle-nya di bawah kayak gimana. Intinya harus tahu pergerakan orang yang mau ngegeng atas atau ngegeng bawah. Kalau mereka mati satu ketika turtle up, mereka yang rugi. Kita bisa dapat turtle. Usahakan dapat turtle di awal. Karena buff-nya itu berguna banget. Mungkin ada sedikit tambahan dari gua. Kalau kalian make line up di mana kalian harus clear dulu. Misalnya mereka langsung blue buff atau tower mid, ini udah pasti nyusul ke sini soalnya. Dan kalian belum dapat apa-apa. Malah kalian kecolongan, terus ini malah enggak dapat, habis itu kalian rugi banget. Malah ngimpact ke mid game-nya. Jadi sejujurnya kalau gua kasih kayak saran, di antara Afilnya coba dapat di sini, and si Bankainya di sini aja, di jalan ke sini. Jadi kayak lu nyari info mereka tuh ngebab berdua atau bertiga gitu. Kalau misalnya mereka tuh tipe yang gak ngebab cepat, mungkin tanknya nemenin ngebab, itu kalian bisa samperin. Tapi kalau mereka kayak pakai hero Selena atau Johet yang cepet nemenin ngebab, itu bagi gua nggak usah sih samperin. Mungkin tambahan dari Coach Emperor. Paling dari gua tetap komunikasi, rotasinya dijaga, sama pahami permainan musuh. Nah, gua harap mereka itu belajar lah ya dari yang sudah mereka lewati dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Gua nggak mau di babak knockout terakhir ini kalian malah kehilangan poin. Kalian harus kalahin Red Tigers. No matter what happen. No. Ngerti? Ngerti. Oke, berdiri dulu, tanggul satu sama lain. Beri semangat. Bankai pimpin Yeliel. Blue.